Jumpa lagi dengan Boy Daniel, kawan. Selamat pagi. Pagi hari mau angkat jemuran. Kalau habis minggu jemurannya numpuk. Selamat aktivitas, kawan. Wayahe babu. Budal babu, kawan. Ini kutung rasa. Di sini kan enggak ada setrika. Jadi bajuku ada yang kalau yang saya buat libur enggak usah di yang saya buat libur enggak usah saya lipat ya, karena enggak ada setrika atau gosokan. Jadi cukup saya gantung biar enggak luset. Maklum ya kawan, melu wong. Lemari ini gantungan internasional. Gantungannya prank. Nih kawan, majikannya sampean sing gantungannya prank ini enak.
libur nggak usah minta. Sudah selesai, baju nembaknya cuma 3, 1 setel. Terus ini lemaknya. Baju telesan saya sudah selesai dirapikan ke lemari. Jadi ini yang saya gantung tadi buat liburan pindah ke lemari. Gelap. Lemarinya juga seperti lemari zaman dulu. Berhubung ini bajunya panjang, jadi saya kasih ikat 2 biar gak nyerimpet yang bawah. Nah, kayak gini kawan.
Simpel kan? Para wanita sudah rapi semua. Selesai kawan. Coba didelok iki lemari. Lemari kan gantungan pintune siji loro telu. Tapi sebelah iki nih, ini bajunya almarhum simbahku. Majikanku bilang kalau ada yang mau kamu paketin kayak gitu, tapi yo orang yang waktu nengan bagus bagus lah. Siapa bagus? Simbahku yang perempuan yang sudah meninggal. Terus ini celananya kungkung juga enggak dipakai karena dianya udah enggak jalan. Ini jaket-jaket juga bagus kawan. Ini korden juga ada. Banyak banget lah baju. Cuman waktunya ada aja belum ada mau marketin. Berkah buat orang-orang ya. Yaudah, kiranya cukup sampai di sini dulu. Edanya mau nyiapin obat buat kakek, mumpung dia belum bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.